ganteng itu. Ganteng banget. Ganteng ya. Banget, terus baik banget tuh. Tapi dia bukannya lebih muda dari aku ya gitu, ada mikir kayak gitu. Cuma kayak waktu ketemu ngobrol dan emang ceritanya juga di plotnya aku lebih tua. Jadi nggak ada yang kayak canggung-canggung gimana-gimana. Oh, iya. Jadi istri gue itu punya utang sama Angga. Serius? Benar, ya, beneran, utang uang. Utang uang? Iya, Angga mungkin lupa kali ya. Lupa. Beneran. Iya, gitu. Iya. Iya. Jadi ini gue buka di sini. Iya, iya. Dia bohong gitu. Nah, beneran. Jadi ceritanya mereka nonton konser Ed Sheeran. Iya. Terus pas mau bayar, istri gue sama teman-teman ya, pas mau bayar, ternyata QRIS-nya ininya iya, sinyalnya buat Angga Yunanda. Gue aja yang bayar. Emang orang baik. Orang baik. Orang baik. Hati emas, anak soleh. Anak susah. Gue aja udah lupa loh, soalnya gue kayak gitu. Enggak lagi. Ya Allah. Harus dibawa. Harus. Kalau kita di dalam ini, Angga Yunanda dan Farel Rafiski. Dia gak pernah cemberut, Angga Yunanda dia gak pernah. Karena gue pasti cemberut sih. Kalau gue jadi Angga Yunanda. Berkali-kali gitu ya. Gue masih kayak gini. Gitu. Angga tuh kayak gini. Gitu. Gak maaf ya Angga, ulang lagi gak? Angga kayak gini. It's okay. Enggak lah. Gue tuh kayak, gila baik banget ini orang.